Presiden Rusia Vladimir Putin mengunjungi China pada Rabu 18 Oktober setelah bertemu dengan Presiden Xi Jinping di Beijing. Ada momen langka diperlihatkan. Vladimir Putin dikelilingi oleh petugas yang membawa koper nuklir. Tas koper tersebut dapat digunakan untuk memerintahkan serangan nuklir. Adapun tas koper tradisional itu dibawa oleh seorang perwira Angkatan Laut Rusia. Dikenal sebagai Chagot, tas kerja tersebut selalu ada di tangan presiden, namun jarang sekali difoto. Sebagai informasi, tas kerja tersebut adalah alat komunikasi aman yang menghubungkan presiden dan petinggi militernya dan pasukan roket melalui jaringan komando dan kendali cashback yang sangat rahasia. Ternyata tidak hanya Putin, Presiden Amerika Serikat Joe Biden juga memiliki tas nuklir. Koper nuklir Joe Biden disebut sebagai football nuklir. Koper ini berisi kode-kode yang digunakan presiden untuk memastikan perintah peluncuran rudal nuklir saat ia tidak berada di Gedung Putih. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.